Alhamdulillah alladhi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mastanna bihi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Faqala ta'ala fi mukhamid al-dili ba'da al-iyana a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahilu qalu salam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati falam ya'mal bi sunnati kana ma'iyya fil jannah. Shadaqallahu al-'aliyyul 'adzim. Shadaqa rasulun nabiyyul karim. Wanahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadal al-muqarram al-ulama wal-amar Bapak Camat Nabi itu beserta para mustika yang sempat hadir pada malam hari ini, luar biasa lewat partisipasi, dukungan dan bantuan beliau semua, sehingga acara yang kita saksikan pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Kemudian tidak lupa pula kami sampaikan ucapan hormat kepada Bapak Kepala Desa Kuta serta jajarannya, dan kemudian yang termulia dan mukarram para qori internasional, qori kebanggaan kita. Alhamdulillah pada hari ini yang nantinya akan membaca ayat-ayat Allah dengan surah-surah indahnya. Dan kemudian yang kami hormati pula alim ulama, tokoh agama, guru-guru kami semua yang sempat hadir pada malam hari ini di Pesra Asyirna di Pakhaji. Singkatnya, seluruh tamu haflah Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja ucapan hormat kepada ketua PKB tapi ketua CKI kesempatan kali itu kesempatan dan itu orang-orang lain. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita hadir di acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu acara ini mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirnya para qari internasional ini kelak akan menjadi batu loncatan untuk kemudian generasi berikutnya untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Inggris kasih soal kita aja mampu. Iya, tapi si soal wahai kuasa usi semari. Jadi mau hati ucap salut dori. Iya, itulah kere ena ngasa temutin. Menunjukkan ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Barulah kemudian digolongkan wa ibadur rahmanal ladzina yansuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Nanti mereka yang kelak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minkum ila wariduha kana 'ala rabbika haqqan muqaddiya. Nanti ya insyaallah pesambia sekali senai di disintere maulan itu pun baru nyampe ke dasarnya. Ya Allah, tega
Naita keti warang mapiduran tumbaa umur se-se-se serat tumbaa ete pun tirolam Allah. Ya Allah. Selawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika Nabi berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjawab salat kita 10 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Ente ampurakan syafaat ya. Pada saat di mana Nabi Muhammad sujud di bawah arasy Allah, seraya berdoa, Allahumma intul mahal hadhihi al-isabah, la tumaffir anni fattarihu. Ya Allah, hamba tidak akan bangkit dari sujudku sebelum Engkau berikan jaminan untuk umatku. Tirahmu pun datang. Tahu diriku umat jauh tak yakin. Ya, pada ente jantai di kau kain peti kerami. Nak kerami berkata lagi. Allah. Insya Allah. Dalam hadis tadi jelas, man tamassaka bi sunnati falam ya'mal bi sunnati kana mi'ayya fil jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku, kata Rasulullah, maka sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka kana ma'iyya fil jannah, maka kelak ia akan masuk bersamaku di dalam surga. Tengok ni. Ini ya temannya. Dewa ucapin. Ini ya temannya. Iya, ini semangat. Langsung saja. Malam waktu kita ceramah, cuma dia hanya pasu pak. Yang nanti akan dibacakan para kori internasional kita. Jadi sih alhamdulillah ada Syekh Samsuri yang kemarin malam hadir di kecamatan Labitu. Insya Allah kemarin siapa ke desa Kutakin. Iya. Iya. Itu yang sampai jauh. Iya. Khususnya di sambil tahajud P pengarang satu kan. Insya Allah. Iya. Nah siapa lalu? Langsung saja untuk pembaca pertama sesuai dengan permintaan ketua dan anggota pecinta Quran Labitu, dipersilakan dengan hormat Al-Mukarram Al-Hadz Ustazina Haji Heri Guswanto Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya falyatafadhal mashkura wa mahjura. Kita dengarkan bersama ayat-ayat Allah itu dibaca dengan suara yang begitu indah. Ketahuilah ngahi rumah faida qira'al qur'ana tabaca si qira'at ringan sinta qira'at ketika ayat-ayat Allah itu dibaca fastami'ula ade pondok laijana oh buat dia cuma kena ini kata gua kita mau ayo cara kau. Iya, Allahu Akbar. Fastami'una. Dengarkan. Kade, kenapa kaum muslimin jemaah hafal Quran dimuliakan Allah? Kelak nanti telinga kita akan dapat berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap telinga ini yang Allah titik titipan kepada kita nanti akan datang kepada Allah untuk menjadi saksi di hadapan Allah
sehingga nanti pada saatnya memanjakan Al-Qur'an amamahu qadahu ila jannah, Al-Qur'an mengantarkan ia ke dalam surga. Subhanallah. Semoga kita hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah ancaman Rasulullah, memanjakan Al-Qur'an khalqahu syaqahu ila jannah. Maka seandainya kita meninggalkan ayat-ayat Allah, maka jangan salahkan Al-Qur'an, kelak Al-Qur'an meninggalkan kita dan syaqahu ila nar, Al-Qur'an akan melemparkan kita ke dalam neraka. Itu boleh. Sampai kericu. Malam lagi si soang ini main pun deberek. Sampai kericu. Di dalam Al-Qur'an yang dibaca tadi, Al-Qur'an surat Al-Isra. Tepatnya mana sampaikan ayat 79. Tak ada bunyi ayatnya. Ya, coba baca. Oh, tiba-tiba. Mana bingung ke pemati. Di situ diperintahkan oleh Allah bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan dalam ayat tadi, wa minal lail ifatahajjad bihi nafilatan lak 'asha. Ayya ba'athat rabbuka maqaman mahmuda. Enggak di rumah untuk melaksanakan sholat lain. Tabau si kerami menaik jika mampu untuk bangun melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Maka ketahuilah pada saat itu juga wajahahu alinari sabaina kharifa, maka wajahnya kelak akan dijauhkan oleh Allah sejauh perjalanan 70 tahun. Ditumpu mbak aku kalau rumah pahun naik. Kenapa? Karena kita bangun di waktu itu untuk antak budul naga anak tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bangun pada saat itu kita beribadah seakan bisa merasakan kehadiran Allah. Seakan-akan kita bisa mendengar ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, sebab pada hari itu wa minal lail Allah akan turun. Wallahu yukaddirul lail wan nahar alima allan tahs alima allan tuhsuh fataba alaikum fatra'u ma tashar min alquran. Lalu rumah pada malam itu untuk menyaksikan hamba-hamba yang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Oh my God. Orang ini dimana dia bisa jumpi. Pusing, ini itu lah itu. Jadi dia turut sholat loh. Tipo gak? Iya, biar ngayah dia tahu rumah. Oke, apa cara? Turut sholat loh. Boleh nak pokok sasuku tidak boleh. Boleh, coba. Coba boleh. Iya, sampai subuh. Masya Allah, takbir. Iya, istimewa kita dah boleh. Iya. Ini mau kau lari ke mana? Ustaz, waktu jemaah. Oh, tindas kayak ini. Kalah aja. Ini diskusir. Iya. Mau pikul mata di mata mu terus. Subhanallah. Itu yang pertama kaum muslimin. Itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad yang harus kita amalkan. Tadi juga dibaca ada ayat yang 82. Bagaimana bunyi ayatnya? Wanazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu melainkan sebagai obat. Oh, obat. Baca kira. Iya. Ibtal rahiram siwe baca kalki. Ya supaya mau ini. Termasuk memune. Ya dokter dagaso. Ibtal rohi. Lak lagi taruh tahu mau kelai baca pete. Dokun mau. Pada mien mau kamu dosi. Di sekarang mau kamu mau kalah. Tinggal mau. Setengah mati. Iya. Ngawal roh kalah itu pecah ilir muncul lah. Iya, beda dengan roh kalah itu. Pasti ya bisa. Sebalah ya bisa. Ya Allah. Di mana dengan video ini?
Aung lain. Kode kau mau tu ngasa tembo-tembo. Oh, mau tembo ngasa tembo kamu di awal awi. Eh, kalau tu ha. Saya mau. Surga seorang istri kata Rasulullah ada di bawah telapak kaki suami. Lain di nuwe wi lah maksudnya. Maksudnya taat kepada kepada suami. Allah kau lain eh kayu waktu ya kayu waktu. Al-Fajri khairu min dunia wa ma fiha. Dua rakaat salat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Tambah usi sampean dai salat sunah dua rakaat sebelum subuh maka kita telah menggenggam dunia dan seisinya. Allah. Masyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Boleh tambah tiba. Subhanallah. Lepas daripada itu, sambung kita untuk menjaga ibadah solat subuh. Man solat subuh fi jamaah, thumma qada yasurullah hatta tashlu as-samsu, thumma sallu raqadain, kana sunnahu ka adzari hajjatan wa umratan. Yang artinya, kaki umrah. Loh. Sampai di kumpul baru unitnya semasuk. Iya, sengaja lah kok panci ku. Omik gua kurau itu ada korek. Tadi patah gua ngetah pregula. Oh my god. Iya, terai dari esek, dari awan saya ke teka. Tiara merah memocok. Teka, 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 pendek. Sero menari baru. Ilo sero ke itu juga. Iya, esek juga. Kita ulau kaya mau lawan. Tiwara merah memocok itu. Ya, apalagi itu ramu jadi mati cara laut. Allah, insya Allah perjalanan yang akan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita akan nakit buat artin kene. Ayo cara kene di ustaz. Kita ceram. Kita ngaji. Iyo. Lagi tu. Lalu lagi boleh ceramai. Halo pak. Ya, ini saya cami mata. Para akan tu. Saya mana kena ceramah atau ngaji ngaji itu ya perasaan mata kiri gue sakit aku di sini edeja bebeku semangat mata kiri pak pada maja daripada keluar itu dari ayat itu oh iya sakit balik kan berau tentu kita ingat. Di hadis tadi dijelaskan cowok-cowra menjaga sholat subuh berjamaah summa qa'ada yazkurullah kemudian dia duduk sambil berzikir baca Al-Qur'an walladzi sayyida al-Qur'ana qalbat dirakhar hatta tashru' as-samsu sampai datang waktu suruh tepat di waktu suruh sholat Isra tiba-tiba besok di pesebuah nama mati suatu yang mesra'at ya suatu yang sebreak itu yang mati ya Allah yang kembali hati Android hegam ku apa kelai ku minta iya setting sengaja ya hati-hati ibu-ibu bapak-bapak juga itu warga motom sedingku bapak-bapak mau apa nih sepade bapak-bapak sedingku aku ini sehape deh nah warna sederuran itu pada ya ya kira mau teruah cerap kota ya teruah ya nah ngawas darurat pahun Allah iya temennya milih ya pengalaman robot toina menake ya kalau sampai pakai tidak punen bebas ya bebas jalur paling besar motong sempit lagi satu nah, tidak, motong sempit dibantu subhanallah sholat isra jam 6.57 menit wa'us indahi sholatu rakaat ini thumma sholatu rakaat ini karena setahu ka'ajari hajatan wa umratan ibaratkan ia telah melaksanakan ibadah haji dan umrah Allah setiap rakaat pahalanya ibaratkan telah melaksanakan ibadah haji
dan umrah. Kalau sakit dua bisa kopal. Madara bisa kopal aja. Kalau maja atin, kalau saya cuma diinjek, gimana? Allah, sholat sunat rakaat kaum muslimin. Wa usikira yang baik, ibaratkan kanas lahu ka'ajri hajatan wa umratan. Ibaratkan ia telah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allah Nabi, maka ketika engkau melaksanakan sholat isra di rakaat pertama, bayangkanlah pada saat engkau labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Apa sebab itu ayat itu hapi atau ayat cawri? Lo sadaka muncul mulai? Yang kemarin? Iya. Bajua iseng awak. Awaknya iseng. Iya, hati-hati. Biar ya. Insya Allah. Tohon pernah mau nikah orang tadi kan? Terima tadi ke aki kumbahaya. Kira-kira orang tadi kan? Ya, mengasa pernah hati-hati juga. Iya, itu kebahayaan. Tisin copi haju antara dua kemungkinan. Tisin copi haju ya copi itu kemarin kan lain lalu jalan haju android ya agar makin foto TikTok foto ngaku sibe-sibe nampak TikTok kau hati-hati dosa mengalir sampai dengan datangnya hari kiamat dia aku maksud joketin pailam cukir balik kan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat fajar, yang ketiga isra. Ya, sekarang oke? Okay? Yang empat, sengaja aku nunggu kita nunggu. Mau tak punya? Sholat duha. Ya, han tadi bagi sholat duha. Oh, subhanallah. Kita berhenti jawab, kita wali ini. Iya. Hati-hati. Salat duha dua rakaat menhafadu ala suf'atil duha kufirat dunubah wa ingkala ladzabatil bahri. Kerawin dari salat duha dua rakaat dapat tiga keutamaan. Yang pertama nahlu narzukukum wa iyakum, Allah zamin rizkinya. Kemudian yang kedua Allah berkahi seluruh isi langit dan bumi untuknya. Yang ketiga maka Allah akan mengampuni dosanya meski dosa itu sepunyi ada di lautan. Allah. Itu upah sunnah Rasulullah. Ya. Barulah kemudian kita diakui sebagai aminu bi wa lam yarauni. Kelak mereka itulah yang kelak disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut pengajian tadi. Ya. Mati jar kal katir. Ya, lanjut kepada Al-Muqarrab Al-Haz Haji Heri Kusanto yang baru saja membacakan ayat dari Allah sampaikan jajakallah dan jajak. Dan kemudian berikutnya dipersilakan Al-Muqarrab Syekh Syamsuri Firdaus Tabib Hashim Qur'an. Alhamdulillah. Kalau kita dengarkan seksama, setiap bait huruf itu dibaca, kita pun mendapatkan pahala setiap huruf yang dibaca. Para baca lipun lain, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu ashr amthaliha. Ya, cucura membaca Qur'an. Jadi bahasa Jepang. Cucura membaca Qur'an, satu huruf Allah berikan satu pahala, kemudian Allah dipergunakan jadi 10
Allah. Kalau baca alif lam mim saja sudah berapa huruf itu? 3. 3 kali 10 sebenarnya? 30. 30 itu dicolong apa? Subhanallah. Pada mana-mana yang mati pun ini ibu diure ini. Orang tua. Ya Allah. Mana nak itu? Iya, ada curi mana? Iya, lebih semangat lah ni. Ustaz muda ya, saya jangan pengaji nak. Pada minta nanti yang panci, tiba nanti yang sombo. Kalah pengaji nak semangat lah. Pada tiba-tiba, nanti boleh tiga ini gaji dan dia cabai ini jadi itu kata kayak itu sambil itu caru nah ayah dia pray ya nah ayah senggati caru nih ya hanya terlama tuh sambil itu caru ya mantap memperoleh aku tuh kak tidak bisa jumpi, kenapa itu ingin nanti perolongkan ya kemarin itu lalu lagi itu jalan al-yaw menikhtimu ala abwahihim wadukan ilula haidihim wadus hadim arunduluhu ila kekaru ya sejujurnya surat tahu nih? Ayat 60 65 5 aja saya kira-kira juga ya siapa yang bisa menerjemahkan ayat ini? Pada kasih uang saya. Tapi. Ya, thank you very much. Terima kasih. Maka mabacana ayat menengah Ustaz Mede surat Yasin ayat yang ke-60. Bismillah. Al-yawma nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim. Artinya awalak baik ya. Al-yawma natimu al-akhwaihim. Pada hari kiamat biasi, nanti hari kiamat mulut kita ditutup. Au asana kita meminta coba minta ditutup semua al-akhwaihim tutup. Dan tadi kita tidak diberikan kesempatan untuk berbicara lagi. Ya watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Yang diberi kesempatan nanti yang berbicara adalah kedua tangan. Berarti mulut ditutup karena batukan limuna aitihim limanutu rakyat perapiat di hari kiamat peade adalah kedua tangan kita. Kalaupun kebetulan di dunia ini tangan kita mengambil hak orang lain, nanti tidak bisa ditolak. Karena tapi di hari kiamat nanti tidak bisa satu pun yang bisa menolaknya. Maka satu aturuhum di maka alwesibu yang menjadi siksa saksi nanti pada hari kiamat adalah kaki kita dalam menuju masjid atau menuju ke area barbar dan sebagainya. Apa lagi? Wa barakatuh. Iya, orang panggil baik. Ani juga baik dia siapa ni pak? Insyaallah akan dikasih. Insyaallah, insyaallah yang dua mana tu dah nanti wajah nanti. Subhanallah. Inna sam'a wal basara wal fu'ala kullu ikakanna annahu mas'ula ikra kitabaka bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nanti akan menjadi saksi telinganya, matanya, hatinya sebagaimana tujuh yang telah dijelaskan, dan nanti lisan kita akan bicara sebagaimana apa yang kita kerjakan. Hati-hati ya, cowok-cowok terutama bapak-bapak hati-hati. Wah, beri kalau tajiat lau tepe bangun dah lau sebala air, lau sebiak air pada sebelah hari kafe atau ada peradulan, coran coran angin dan potong, mati oleh surah wajib turun tak di rumah udah gak punya. Iya
lagi tuh lagi 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 iya kan selama hari selepas ini mus tengok itu matu si taruh tidak cakup selama langsung saja kepada tadi pindah Syekh Syamsuddin Firdaus yang baru saja Al-Mu'alam Al-Haz Ajidah bin Hasibuan Serjana Tidikal Islam Faryat Al-Fadal Masyidur Al-Fadal Alhamdulillah tadi Syekh Al-Haj Haji Darwin Hasibuan SPDI baru saja bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi bagi kita doho. Harus diiling ngaji anak kita doho. Eh pun untuk cara edin ya. Bacaan qiraat Al-Mahir bil Qur'an wa asy-syafa' bil qiraat min dharar. Takbir. Iya. Kone iman dari senang kan kepala muda. Iya. Kelak anak itu akan menjadi sebab dan penolong bagi kedua orang tuanya. Subhanallah. Yadkhulunaha nanti ia akan masukkan tiga golongan. Yang pertama adalah orang tuanya. Dom tuan di keluar. Ya. Ete anak eh. Ainu hobi kairawan tanu. Ainu hobi kairawan saruncu. Ya. Pasti di laut ihana. Ya. Insyaallah kalau anak itu diajarkan ayat-ayat Allah, ketahuilah anak itu tidak akan masuk surga sebelum Allah kumpulkan keluarganya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah. Amin. Amin. Walaupun cerita soal ini. Ini gede. Iya. Ustaz kepada anak murid. Ya. Setiap hari mengajarkan Al-Quran. Suatu ketika muridnya itu siap-siap untuk melaksanakan sholat. Ini rasa biak. Orang ketik tembel, orang kani baju koko, orang kani sop orang pi. Ringan aja. Losa, eda dong tuan. Mengajar doa serius dan jamak. Iya, serius dan jamak. Akhirnya apa? Eda ba'anan sih. Lambok dong tuan. Tengah ingat apa dong tuan. Tidak tahu lambok ini tahu. Contoh. Tes guru. Tes gusta. Tes lau tes gusta. Akhirnya apa? Tes lau tes gaji. Eh, Ustaz. Kamu tes kurang aja anak saya. Kemana Ustaz? Di mama itu waktu jaga. Bapak aja ku salam lagi istana. Di masalah mau, oh teng kurang aja anak saya. Bapak mengaku sayang saya. Di sodi kayak bu Ustaz di kota. Di pota lah bu mama. Pota Ustaz, di coba, ih tau kau. Di tahu Ustaz luar gitu. Akhirnya apa di Ustaz kan teng hadis. Di apa hadis deh. Mulu auladatum bis salawahum abana'u sab'i sinina watribuhum alaiha wahum abana'u asri. Hadis anki Ustaz seri diajarkan perintahkan anakmu untuk melakukan sholat watribuhum alaiha wahum abana'u asri. Pukullah anakmu pada usia 10 tahun kalau tidak sholat. Perlu dipandai Ustaz. Ini ke 10 tahun umur dua mata ini uroka Ustaz. Tempai nenek lambungi keraci lambungi kepotu. Allah ini makna hikmah semua. InsyaAllah kalau anak itu waladhi Sayyidah Quran datal batin khat al-mahir al-Quran kemudian fasih ahli al-Quran sebagaimana tadi itu tingkatkan kita tingkatkan minah baca al-Quran dan itu bisa kita tunjukkan untuk kemudian di hafta di tahun depan lebih semangat lagi. Tapi 5-2 poin apa? Pacama Tuhan. Ya. Lewat tumpungan kita doa insyaallah harta kalau dimakan akan menjadi kotoran. Kalau dikumpulkan akan menjadi rebutan. Pada coba. Kalau diamalkan
diimbangkan, dibantu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menyiarkan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu akan menjadi bekal kita masuk ke dalam surga. Amin. Alami tembok terupa berakhir di luar. Tapi tak rusuk narasa. Tapi tak rusuk. Mana wajah? Haji Abdul Aziz. Iya. Mana orang janji mereka? Inilah kamu. Iya. Potensi si cinta itu kau orang. Iya. Tidak. Si poli jual aja pikir awal. Mau ngomong potong lagi. Orang amnat tuh. Lada di mana? Berarti gua kok pernah kabur? Luar biasa. Ibu-ibu tanya ya? Ibu-ibu? Ini sepiti deh, semangat lama. Iya. Subhanallah. Yang terakhir. Abu, hadap. Yang terakhir. Hadirin. Jamaah hafal Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT. Min anfusikum ajidun alaihi ma'aritun. Harisun bil mu'minin Raufur Rahim. Ketika umatnya Rasulullah itu bermaksiat kepada Allah, nangi pada hati. Nangi detai ake tidak pernah memperdulikan hal itu. Ketahuilah, bahkan seorang nabi pertama, manusia pertama yang menciptakan Nabi Adam, mau dilahirkan kembali untuk menjadi umatnya Rasulullah. Hari ini ampunilah dosaku. Uparatu sebibak rahum kenaku. Pada pendengar Nabi Muhammad tidak diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga apa kata Allah? Ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah, demi zatnya Muhammad, wahai Adam, kenapa pada hari ini doamu engkau menyebut nama Muhammad, sedangkan wujudnya Muhammad belum aku ciptakan? Sehingga apa jawab Nabi Adam? Ya Allah, pada saat engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, ku angkat mukaku, terlihat di tiang-tiang arasmu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan pada saat itu pula hamba meyakini tidak mungkin engkau meletakkan nama Muhammad kalau bukan nama itu adalah nama yang engkau muliakan. Subhanallah. Maka pantaslah kuntum khadir umatin ukhrijat dinas, naiki sebaik-baiknya umat setahun-tahun umat. Maka tidak heran jika Nabi Adam pun mau jadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna umati yadkhuluna jannah illa man aba. Kali Nabi, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ibu-ibu fokus tengok ya, ibu-ibu nemo-nemo dalam surga, nemo dalam surga botar ya, kata kita berongga. Iya, kata berongga. Iya, insyaallah di tahun depan berongga ya. Mau gemar ya. Demikian hafal Al-Quran yang baru saja kita saksikan bersama. Insyaallah semoga hadirnya pada hari internasional ini mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Ya, yang sulit rezekinya Allah mudahkan rezekinya. Yang belum mendapatkan keturunan, keturunan Allah berikan keturunan. Yang belum menikah, Allah berikan jodohnya. Ya, mati pun nikah. Yang belum menikah, iya. Yang belum menikah, Allah berikan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji Nabi Muhammad dalam hadisnya, man syarrahu ayyabsatalahu fi rizqa ayyusalahu fi asrihi falyasir rahimah ta'ati falitadahu wa tiru'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Al-Haz
Syekh Haji Darwin Hasibuan Sarjana Pendidikan Islam Jajakallah khairan jajak. Di luar apa haji cumpul. Dan mari kita tutup haflah Al-Quran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. إن الحمد في سبيل الله فاستبقوا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kami serahkan kembali kepada Prof. Ustaz.